Tuh, lihat. Wow, luar biasa kawan-kawan. Ramai sekali hari ini. Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aan Sutaria Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Dan kesempatan kali ini saya berada di kawasan Pantai Carita kembali, tepatnya di Pantai Lagundi Carita. Kalau minggu kemarin saya jalan-jalan lebih jauh lagi ke arah Ujung Kulon, berada di kawasan Ujung Kulon Seharian. Dan sekarang kembali lagi nengok kawasan Pantai Carita. Saya ingin tahu suasana terkini. Sekarang hari Minggu, tepatnya jam 1.25 menit. Cuaca di sini lumayan agak cerah setelah tadi pagi sempat beberapa kali diguyur hujan. Kita langsung saja tengok suasana di sini seperti apakah sekarang. Di sini benar ramai sekali kawan-kawan sekalian. Bisa dilihat di video ini. Dari depan kita ini sungguh ramai sekali. Mungkin karena ini hari libur atau hari Minggu ya. Hujan dari pagi, setiap hari kita di sini hujan terus, tetapi nampaknya tidak menjadi halangan bagi para pemburu wisata pantai untuk berlibur di pantai-pantai kawasan Carita. Ini benar-benar sangat ramai sekali kawan-kawan. Saya lihat sampai ke ujung sana itu penuh dengan para pengunjung. Saya jalan-jalan dulu, lihat-lihat lebih jauh lagi ke sana seperti apakah yang mereka lakukan di sana itu. Dapat kita lihat suasana di sini ya. Pantai ini sepertinya tidak akan pernah sepi pengunjung, kawan-kawan semua. Datanglah ya. Yang belum pernah ke sini, merapat ke kawasan sini, kawan-kawan. Nikmati liburan sepuasnya di sini. Bisa jalan-jalan dari sini sampai ke ujung sana. Beberapa kelebihan di pantai ini, selain suasananya yang nyaman karena pohon-pohonnya yang sangat rindang itu kawan-kawan. Tempat kita berteduh memandang ke lepas pantai di depan sana itu. Banyak juga wahana-wahana yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita. Menikmati liburan di Pantai Carita dengan menyewa ban di sini atau naik perahu ke tengah sana.
atau menggunakan pelampung seperti yang lain yang saya lihat di depan sana itu, kawan-kawan semua. Berbagai souvenir juga ada di sini ya. Silakan yang mau borong souvenir, silakan. Jalan-jalan dulu lebih ke depan lagi. Nampaknya di depan juga tidak kalah serunya, kawan-kawan semua. Asik sekali di sini ya. Apalagi bermain di kawasan seperti ini, ada seseorang yang menemani kawan-kawan atau keluarga atau siapa saja, mungkin akan lebih asik lagi tentunya ya. Kondisi ombak nampaknya sedikit lebih besar, kawan-kawan, jadi harap berhati-hati ya. Biasanya menjelang sore hari di kawasan pantai-pantai pada umumnya itu ombak agak sedikit naik karena memang saatnya untuk pasang. Sebaiknya bagi keluarga yang bawa rombongan atau anak-anak di sini yang sedang pada berenang nih, diawasin, jangan sampai dilepas begitu saja ya. Sekarang saya coba naik ke atas sedikit, melihat-lihat suasana dari atas sini. Sejuk sekali di sini kalau di bagian atas ini ya. Teduh karena banyak sekali pohon-pohon yang rindang di sini. Bisa gelar tikar di sini bersama pasangannya tentunya ya, atau keluarga, kawan-kawan semua. Tuh lihat, wow, luar biasa kawan-kawan, ramai sekali hari ini. Suasana terkini Pantai Lagundi Carita, pantai yang merupakan salah satu pantai terbaik dari sekian banyak pantai-pantai yang berada di kawasan Pantai Carita. Untuk harga sewa saung-saung di depan itu, kalau di kawasan Pantai Carita itu harganya tidak jauh dari Rp75.000 ya, sudah plus tikar ya. Kalau untuk sewa tikar di sini hanya tikarnya saja kisaran Rp20.000.
Ya, kalau mau bawa dari rumah bekal tikar yang banyak untuk gelar di sini bersama rombongan keluarga kawan-kawan semua. Kawasan ini juga banyak dikunjungi dari pengunjung-pengunjung luar daerah, seperti dari Depok, Bekasi, kemudian dari daerah Jawa Barat ya. Mereka bawa rombongan bis ke sini bersama ibu-ibu, ibu-ibu PKK tentunya, kemudian rombongan pengajian dan banyak lagi kawan-kawan semua. Ayo kawan-kawan, tentukan akan kemana kawan-kawan nanti liburan minggu depan ya. Tempat ini, Pantai Labuni Carinta, mungkin bisa menjadi salah satu pilihan buat kawan-kawan semua. Silakan kunjungi tempat ini. Bagi yang sudah pernah ke sini, ya apa salahnya untuk mengulang kembali nostalgia di sini. Oke, kawan semua, sampai di sini dulu. Jumpa kita di Pantai Lagundi Carita. Mudah-mudahan pantai ini bisa menjadi rekomendasi buat kawan-kawan semua ya. Terima kasih sudah setia menonton video ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.